Dalam film ini diceritakan bahwa Gujarat merupakan salah satu kota di India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat itu, kota Gujarat dikenal sebagai kota miras. Hampir 90% usaha penduduk setempat adalah mengoplos miras. Oke, kita lanjut ke ceritanya, guys. Cerita dimulai dari sini. Rais hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama ibunya. Di sekolahnya, ia nampak seperti siswa-siswa lainnya. Namun, ia memiliki kelainan di matanya yang membuat penglihatannya kadang-kadang kabur. Keesokan harinya, ibunya membawa Rais ke klinik untuk mengecek kesehatan mata. Setelah diperiksa, ia harus memakai kacamata sebagai bantuan penglihatan. Karena ibunya tidak punya uang, mereka pun pulang. Saat malam, Rais mengajak Bainjan ke sekolahnya untuk mengambil kacamata di patung pahlawan Gandhi. Mereka pun ketahuan sama sekuriti di sekolahnya dan langsung kabur. Keesokannya, ia sendiri pergi ke klinik untuk dipasangkan kaca yang telah ia curi. Tapi ia diketawai. Karena dokternya sangat baik, ia pun dikasih uang untuk membeli kacamata. Terlihat Rais begitu senang karena bisa melihat dengan normal. Tiba-tiba, ia melihat polisi datang untuk merazia kota tersebut. Mereka pun berlari dan meniup peluit sebagai tanda akan ada razia. Tampak para penjual miras panik dan menyembunyikan miras oplosan mereka. Di depan toko miras tersebut terlihat banyak orang dan polisi. Kemudian, salah satu polisi menyuruh Rais menghadapnya dan ditampar. Kemudian, ibunya datang dan memeluk Rais. Disinilah kata bijak sang ibu keluar. Tak ada usaha yang kecil dan tak ada keyakinan yang lebih selain usaha. Wow. Setelah para polisi menangkap para penjual miras oplosan tersebut, Rais dan Baijan pun harus kehilangan pekerjaan. Ia pun mencari kerjaan di salah satu penjual miras impor milik Jairat Sheth. Karena mentalnya yang kuat, mereka pun diterima dan langsung disuruh bekerja. Sepuluh tahun kemudian, Baijan dan Rais sudah dewasa. Rais yang sudah begitu lama bergantung pada Jairat Sheth akhirnya memutuskan untuk membuat usaha miras sendiri. Namun, Baijan menolak hal itu karena butuh modal besar untuk membangun usaha, katanya. Kemudian Rais menghampiri bosnya alias Jairat Sheth. Rais pun langsung mengatakan bahwa ia akan membuka usaha sendiri. Namun, Jairat tampak menolak akan hal itu. Rais pun memohon supaya Jairat memberi modal usaha. Akhirnya, Jairat pun setuju dengan persyaratan. Rais harus membawa uang 100.000 rupiah dalam waktu 3 hari. Jika ia berhasil, Jairat akan memberikan usaha miliknya, tapi jika gagal, Rais tidak mendapatkan apa-apa. Rais pun setuju dan langsung pergi mencari uang. Kemudian Rais dan Baijan meminjam mobil temannya. Sampai di pertengahan jalan, mobil yang dipinjamnya ditukar dengan satu truk kambing lalu ia pergi ke Mumbai untuk dijual. Sampai di sana, mereka mencari tempat untuk berjualan. Ia pun bertanya pada salah satu penjual. Karena mereka penjual baru dan tidak punya izin, mereka pun disuruh untuk pulang. Karena tidak diterima dikatakan pemuda mata empat, Rais pun naik pitam dan menghajar penjual tersebut. Mereka pun berkelahi dan ribut. Tiba-tiba, datang ketua dari pasar tersebut dan menodongkan pistol. Rais langsung mengambil pistol tersebut dan langsung pingsan karena kecapean. Kemudian, mereka berada di sebuah masjid bersama ketua pasar tadi. Namanya adalah Musa. Rais meminta ganti rugi atas kambingnya yang hilang tapi tidak dikasih. Akhirnya, mereka pun pulang dengan kereta api.
dalam kereta api tersebut tampak seseorang yang mengawasinya. Sampai di rumah, mereka pun membicarakan sesuatu hal. Tiba-tiba datang seseorang dan itu adalah orang yang berada di kereta api tadi. Orang tersebut merupakan anak buah Musa. Kemudian ia membuka koper yang berisikan banyak uang. Tampak Rais dan Baijan pun kaget. "Uang ini sebagai ganti rugi atas kambing kalian," kata anak buah Musa. Lalu orang ini pun langsung pergi begitu saja. Dimulai dari sini, Rais dan Baijan berhenti jadi pengikut Jairaj. Keesokannya, mereka pun membuat usaha menjual miras impor. Dan mereka pun bernyanyi ria. Yo, nyanyi terus. Oke, kita pindah ke adegan lainnya kan. Tampak inspektur polisi namanya adalah Majumdar. Ia akan ditugaskan di Fatehpura Gujarat untuk membasmi para penjual miras yang ada di sana. Oke, kita pindah lagi. Rais dan kawan-kawannya terlihat sedang main bola kasti. Bolanya pun masuk ke dalam rumah tetangga. Lalu ia mengambilnya. Kemudian si pemilik rumah menyuruhnya untuk mengambil ke atas. Rais pun melihat sosok wanita cantik yang sedang menari dengan lihai dan namanya adalah Asia. Bukan Asia, tapi Asia. Ia pun terpana dan terpesona. Ia pun menghampirinya dan menggombalinya. Rais pun mengeluarkan gombalan mautnya, guys. Kamu itu ibarat hujan, dan aku ibarat tanah. Membecekkanku ketika kamu datang. Wow, kata si Rais. Wanita itu pun akhirnya takluk. Kita pindah ke adegan lainnya. Kemudian, Inspektur Majmudar segera mengadakan razia miras milik Jairaj. Dan mereka berhasil memusnahkannya. Inspektur Majmudar pun menyuruh Rais datang ke kantornya untuk dimintai keterangan. Tapi Rais hanya bilang, "Ya tahu pak." Ia pun disuguhkan setengah gelas teh dan itu merupakan sebuah kode bagi Rais. Tapi Rais yang begitu cerdik akhirnya pergi dari kantor tersebut. Rais dan teman-temannya pun menyusun strategi agar bisa lolos dari kepungan razia Inspektur Majmudar. Setelah truk dibuka, ternyata berisi setengah gelas teh. Wow, lucu guys. Kita pindah ke adegan lainnya. Tampak Asia menuju ke sebuah klinik. Rais pun mengikuti Asia dan ikut masuk ke dalam. Next, Inspektur Majmudar tampak sedang mengadakan razia besar-besaran di seluruh jalanan Fatehpura. Baijan tampak panik karena tidak ada jalan untuk membawa barang mereka. Rais yang begitu pintar akhirnya mengubah jalur pengiriman barang lewat kapal. Dan strategi itu pun berhasil. Kemudian, Rais tiba-tiba ditelepon oleh Musa untuk membunuh Jairaj. Ia pun langsung menuju pesta di rumah miliknya Jairaj. Sampai di sana, Rais pun sempat menari-nari dan ikut bernyanyi. Kemudian, tiba-tiba tembakan pun terjadi. Rais menembak semua anak buah Jairaj hingga habis. Kemudian, Rais bertemu dengan Jairaj.
Tampak Rais menangis ketika menatap Chairaj, karena Rais sendiri besar dididik olehnya, guys ya. Kasihan juga. Tapi ia harus terpaksa membunuhnya demi bisnisnya dengan Musa. Rais pun pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang semua hal yang telah ia lakukan. Oke, bagaimana kisah selanjutnya, Gan? Apakah Rais mampu mempertahankan bisnisnya dan apa hubungan Rais dengan Musa? Lalu bagaimana kisah asmara mereka?